Kita baru bergerak setelah terjebak kemacetan yang cukup panjang akibat kecelakaan tunggal yang dialami satu unit kendaraan minibus di lintas barat Sumatera, tepatnya lintas Balige menuju Tarutung, keduanya kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Tiba-tiba sebuah minibus Terios menerobos memotong antrian kita. Kaca spion saya sampai terlipat ke depan. Kalau kaca spion biasa pasti sudah patah. Nah, ini nih Teriosnya BK1560ADM. Biar dia tonton video ini ya. Kita langsung kejar dia. Kita tempel terus. Untuk ini kita mau memberikan tutorial mengemudi yang aman tanpa mengganggu kenyamanan pengendara yang lain. Ya, karena kecelakaan di jalan itu bukan hanya terjadi akibat kelalaian sendiri, tapi bisa juga akibat kelalaian orang lain. Ikutin terus video ini, kita akan lihat sampai di mana dia menyerah.
Akhirnya kita berhasil melewati dengan cara yang hampir sama ketika dia memotong kita tanpa mencelakai dia, ya. Kita asapin aja dia terus dengan kecepatan normal, berharap dia menyalip kembali sampai kita bisa berkenalan. Ikutin terus. Saya perhatikan dari kaca spion, dia masuk ke pom bensin dan tidak pernah berusaha menyalip kembali. Mungkin karena beliau menyadari kekeliruannya. Tetaplah bijak berkendara di jalan raya. Terima kasih sudah menonton.